Saat ini kami akan melakukan penertiban di kawasan Kampung Melayu. Dan yang pertama kita menemukan salah satu pengendara yang di bawah umur. SIM-nya ada? Nggak ada? SIM nggak punya? Usia berapa? 15. 15 tahun? Ini dari mana mau ke mana? Dari Pondok Gede mau ke Cempaka Putih. Cempaka Putih? Ngapain? Sekolah. Plat nomornya mati ya? Plat nomornya mati. Kenapa nggak nyuruh orang tuanya untuk lebih panjang? Nggak punya uang. Terus orang tua ngijinin naik motor? Nggak, soalnya nggak ada yang nganter, Pak. Kenapa? Nggak ada yang nganter. Nggak ada yang nganter? Saya tinggal sama nenek, sama om. Nenek sama om. Usia masih 15 tahun. Ya, jelas. Kalau misalnya pengen naik motor tuh wajib memiliki SIM. Dan kedua, ini motor, plat nomornya sudah mati, harus diperpanjang. Ada naik angkot dulu, nanti motor kita amanin di kantor, nanti panggil orang tua atau kerabat yang sudah umurnya cukup, yang sudah memiliki SIM untuk bawa motornya. Jelas? Yaudah kalau gitu, adek, naik angkutan umum aja ya. Naik angkutan umum. Kenapa? Ya boleh, kalau mau ditelepon silahkan telepon om dulu. SIM tidak punya, ditambah SNK sudah mati, ya mau nggak mau kendaraan ini kami amankan. Dan tidak lama lagi, kami menemukan pengendara yang di bawah umur. Usia berapa? Usia berapa? Usia banyak. Usia kamu? Oh, masih 16. 16 tahun. Yang bawa motor siapa? Saya. Dari mana mau ke mana? Dari Kalibata mau rumah tempat. Surat-suratnya ada? Nggak bawa, Mas. Di rumah apa? Nggak bawa surat-surat juga? Nah. Orang tua udah ngizinin ya kalau usia 16 tahun untuk bawa motor ke jalan raya? Udah sendiri kan, kemudian. Ya? Tadi ini cuma mau ke rumah teman. Ini juga mendadak, mau ngajarin tugas. Kalau ada usia masih 16 tahun, berarti adek belum boleh menggunakan motor. Kalau dibonceng boleh lah lagi ceritanya ya. Jadi adek nggak punya SIM, surat-surat juga nggak bawa ya? Kalau gitu, telepon aja orang rumah. Sebaiknya untuk anak-anak yang di bawah umur, jangan memaksakan untuk mengendarai kendaraannya sendiri. Di sini ya? Mau pulang, Mas, ambil. Ya? Ambil, jangkanya mau pulang. Kalau mau pulang, boleh silakan pulang, tapi motornya taruh sini dulu. Ya? Ya. Bawa SNK-nya sama bawa keluarga yang udah punya SIM dan usianya sudah cukup untuk mengendarai motor. Ya, gimana? Ini kan niatnya mau di rumah saudara pulang, Mas, gak mani-mani, gak ngantuk. Adek pulang naik kota umum, nanti bawa keluarganya ke sini ya. Agak lama. Gak apa-apa, ya kami tunggu ya. Dan tidak lama kami pun menemukan seorang pelanggar. Bisa lihat surat-surat ya? SIM. SNK. Coba ini tolong copot dulu ya, saya tepat ya. Ini SIM bagus, lengkap. SNK juga ada. Baru diurus, bagus ini. Kemarin telat. Cuman nih, saya sayang kok, Bapak masih sering-sering aja ya muter sini di terminal kemarin. Baru kali ini, Pak, biasa saya lurus. Tadi karena memang ada yang lewat, saya pikir dia udah nggak ada masalah. Makanya baru kali ini. Alasan kami menindak pengendara itu dikarenakan pengendara ini memutar arah di daerah terminal. Yang kedua nih, plat nomornya kemana yang belakang? Oh, di bawah, Pak. Di bawah? Kenapa tahu di bawah? Karena dimodifikasi ya? Kenapa? Enggak, masih standar. Yang ketiga, Bapak nggak menggunakan helm SNI, Pak? Dari awal saya belum punya, Belum punya? Jadi selama ini pakai helm ini aja? Jarang dipakai kalau motor, karena saya pakai tes. Iya, mau pakai motor ini, yang pakai kendaraan roda 2 tuh wajib menggunakan helm SNI, Pak. Di sini surat-suratnya sudah lengkap, namun yang sangat disayangkan, perlengkapan berkendaranya contoh helm dan plat nomor yang belakang pun tidak sesuai dengan syaratnya. Cuman saya ada permintaan dikit buat Bapak ini. Ya? Kalau memang dipertegas, tolong lah kalau yang tukang-tukang memang dia harus nggak diperbolehkan masuk terminal. Semua kalau bisa dipertegas, Pak. Semua pasti dipertegas, Pak. Ya? Karena udah peraturannya. Iya, iya. Walaupun nggak ada polisi maupun ada polisi, yang namanya udah peraturan ya tetap ditaati, Pak. Iya, pasti. Baru kali ini ditindak langsung. Karena ya. Masih belum orang yang pernah ngelakuin pelanggaran. Apakah tindakannya langsung ditindak apa nggak? Iya, harus ditilang, Mas. Harus ditilang, Pak. Iya. Dan bagi pengendara, seharusnya lebih mematuhi peraturan lalu lintas, baik yang melanggar rambu lalu lintas maupun yang tidak melengkapi surat-surat berkendara.